yang bersyirik dengan Allah Ta'ala. Banding serupa dengan sari laba yang lemuh, rapuh, mudah dikerenyik, mudah diubah, mudah diperacau. Itulah orang syirik, orang yang sekutu dengan Allah Ta'ala. Dia mengaku katanya dia orang Islam, bersemaya, doa, amal tu amal ni, tapi dalam masa yang sama dia tak percaya kepada benda-benda yang dia berasa katanya boleh berkesan di dalam hidup dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إن في ذلك لآية للمؤمنين. Ayat 41 sampai ayat 44 Suratul Ankabut, akhir juzuk yang ke-20. Allah Ta'ala buat perbandingan dari ayat-ayat ni dengan antara orang yang bersyirik dengan Allah Ta'ala. Banding serupa dengan sari laba yang lemuh, rapuh, mudah dikerenyik, mudah diubah, mudah diperacau. Itulah orang syirik, orang yang sekutu dengan Allah Ta'ala. Dia mengaku katanya dia orang Islam, bersemaya, doa, amal tu amal ni, tapi dalam masa yang sama dia tak percaya kepada benda-benda yang dia berasa katanya boleh berkesan di dalam hidup dia. Tak percaya ke kubur, azimat, usul, pohon kayu, orang-orang keramat, duk pergi buat air, dan banyak-banyak lagi benar-benar syirik ni. Kalau lah orang dalam masyarakat pakat royak katanya gapo katik bentuk syirik yang orang duk buat, sampai hari ni masih lagi duk ada cerak lah, ramai orang boleh royak katanya oh di kampung dia orang duk buat gatu lagi, duk buat gani lagi. Maka Allah royak di dalam banyak-banyak ayat di dalam Quran, sehingga Allah yin-yan takik menjadi kemah katanya Allah tidak akan ampun dosa orang yang bersyirik dengannya. Dalam arti katanya orang tu dia tahu katanya dia dah buat syirik adalah dosa besar, tapi dia dah kacau dah buat juga, lepas tu pergi mati dalam keadaan tak tobat. Ini orang jenis pasal itu Allah Ta'ala tidak akan apung dosa dia. Tapi Allah royak, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tapi Allah akan ampun dosa selain daripada syirik. Bermaknanya walaupun bunuh orang, minum arak, berzina ataupun dosa-dosa lain, ada peluang lagi
Allah Ta'ala ampun. Tapi bagi orang yang syirik, oh Allah Ta'ala marah sungguh. Kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, mung nampak duk beribadat kepada aku, duk semaya, duk minta dengan aku. Tapi, mung duk minta dengan benda lain retik. Duk minta dengan benda yang mung duk berasa katanya, boleh wikasih dalam hidupmu. Anilah Tuhan marah benar-benar terhadap orang yang syirik. Apatah lagi, orang yang Allah royak di dalam ayat 41 ni, setengah-setengah orang yang masih lagi duk pegang katanya benda tu, barang tu jadi wali bagi dia. Wali-wali ni maknanya pemimpin, tepat tipeng, tepat tupai. Dia serupa juga dengan syirik yang Allah royak di dalam beberapa ayat. Cuba kita tengok maksudnya. Misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang diharapkan pertolongannya. Maknanya, orang yang duk pegang benda sesekara, dia percaya benda tu boleh kumkrong dia. Boleh selamat kepada dia. Dia aku sakut benda ni dalam kereta kat, selamatlah. Dia aku baca benda hak tak ki tubuhi ke aku kat, di mana-mana malah buta pun selamatlah aku. Tak ada dah. Lepas tu tinggal ataupun terlupa benda tu, dia berasa selalu dah katanya supaya tak ada tipeng bagi dia. Ha tu gitu. Adalah seperti labah-labah. Labah tu lah yang membuat sarang untuk tempat perlindungannya. Ha ni doi pakatik. Bila kita tengok dak dalam sarang kadi, laba yang nak buat ke apa? Nak buat sarang. Dia waktu baik orang tu, yai dia tu. Gi situ, gi sini, gi situ, gi sini, maka dia jale atas orang hak dia buat sat ni, dia musing-musing jadilah sarang laba. Nah, ayat katanya sarang laba ni adalah sarang yang paling-paling sangat-sangat rapuh. Tepuh sikit ya, pah putus lalu dah. Tu Allah Taala buat bandingnya, nak ayat katanya hak manusia duk buat syirik duk gapo tu rapuhnya, tak ada pakar, tak ada pedahnya banding serupa dengan sarang laba. Ha tu gitu ya. Bukan nak ayat katanya laba tu hina dak. Tak ada ayat. Tapi ayat serupa dengan laba yang buat sarang. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang sehabis-habis repuk ialah sarang laba. Alhamdulillah. Nota kaki 1353. Setelah Allah Ta'ala menerangkan bagaimana kaum-kaum yang kufur ingkar itu telah dibinasakan dalam ayat belum pada ni. Fir'aun, Qarun, Haman, kaum Nabi Lut, hak kita dengar dah belum pada ni. Maka dalam ayat ini diterangkan tentang kebodohan orang-orang musyrik yang menjadikan berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah dan diharapkan pertolongannya. Hak ni tem-tem kena ke atas orang kafir, hak duk sembah tak kum. Pas saya biasa royak, biasa sebut juga ni. Kalau misal katanya kita kecek bahasa sia. Misal ada kita duk atibai ayat ni bahasa sia. Orang sia, orang hak reti bahasa sia tu lah. Dia duk titam supaya dengan kita duk yatyam agama mereka. Tapi dengan sebab qira'ah kita tak leh susuk. Dengan sebab qira'ah kita tak leh duk kerencai kepada kelum tu, orang tu, agama tu. Gapo hak tu heroyak adalah kita kena jadi jelah dan kena royak. Cuma kita jangan duk sebut nah kelum orang tu, puak tu, kita duk hino gapo hak dia duk buat ibadat hak tu jangan. Kita royak adalah akidah yang ada di dalam Islam, hak betul lagu ni, hak salah lagu ni. Bukan kita duduk ang kepada orang tu duk ping kepada kelum tu kelum ni dak.
Ya nak turuk, turuk. Ya tak si turuk, belah. Tapi dalam Islam ni dasar syirik, dasar kufur adalah dasar yang dimenetai oleh Islam 100%. Tak si wiada walaupun sikit. Selumah-selumah, piah-piah pun jangan wiada syirik. Apatah lagi, nak pergi semoh tokong, semoh tu, semoh ni, sujuk, rokok. Walaupun kepada gambar sekalipun, oh, hak ni dalam Islam ni, jangan wiada sikit pun. Sebab tu orang Islam, akidah dia, akidah betul, bersih, murni, cuci. Molek. Tak ada akidah cuma. Lepas kita nak buat lagu mana, nak jadi orang Islam kita semua, akidah bersih, cuci. Nak ngaji lagu mana, hak tu lautan. Siapa nak ambil daripada Quran tu, daripada hadis tu, ataupun nak ngaji pasal apa, nak hurai kalu lagu tu, kalu lagu ni, hak penting sekalinya nak wiyak akidah betul. Nak situ. Bila akidah betul, cuci, bersih, dah, alhamdulillah, orang tu, dia reti cara berakidah dan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang benar-benar itu amatlah lemah. Tidak berkuasa dan tidak dapat memberikan kepada mereka sebarang pertolongan. Perbuatan mereka yang kafir itu adalah ibarat labah-labah. Labah-labah maknanya labah. Nah. Yang membuat sarainya untuk melindunginya dari sesuatu bahaya. Sedang sarai yang dibuatnya itu amatlah repuk. Dan tidak dapat memberikan kepadanya sebarang perlindungan. Tu Allah Ta'ala nak buat bandingi katanya. Ada semua mitok dengan gambar, mitok dengan benda toko ataupun benda pasal tulis-tulis, gotu tulis gani. Yalah, ada pasal depan-depan dok semua. Masya-Allah. Dia percaya katanya benda tu boleh buat kesan. Saya tengok berita dalam sebulan lepas dah ni, berita nakal. Keluarga orang Cina. Tak ingatlah dalam cangwat mana. Ama, bila sebut ama ni faham tak? Iaitunya tok nyi. Dia duduk semua hari-hari tokong tu. Bangun pagi pak tu, cucu colok tok. Semua hari-hari. Cucu dia ambil gambar Ultraman. Ambil tokong waktu bit, ambil gambar Ultraman. Mari tok situ. Ama duduk semula. Pagi-pagi semua Ultraman. Tak tahu katanya hidup semua. Katung. Tiba-tiba anak dia klik mari pak. Au, ama. Ama, why Ultraman le. Ama dia tengok pak, wey. Aku hidup semua, sebulan dah. Anak, kahwin anak cucu ni suka. Hatu nak ayat katanya. Dia tak tahu katanya hidup semua ke apa. Lepas tu cuba kita gambar hak ni. Kita nak pergi wicah, nak pergi panjang sangat. Kalau kecek bahasa siya, ia lebih bahaya. Dengan sebab kita, supaya dengan kita duk wayak dalam se. Lekau se, sataranak ni, Facebook ni. Supaya dengan kita duk yam, nampak katanya hina kepada Tuhan mereka. Kita pun tak se juga. Orang-orang kafir duk hina kepada Islam, duk hina kepada Allah. Sebab tu kita kena ra'i di antara mereka itu. Tapi hakikat yang sebenar kita kena wayak. Katanya, tokong semua, berhala semua tu, ia timur daripada zaman belum pada Nabi Nuh lagi. Yang orang buat tu, pada asalnya, ia nak ingat saja kepada tok nenek dia. Oh, tok nenek ni dah ni, hak berkat ni, hak molek, hak baik, hak juru, tu hak terima doa dia. Tapi buat lama-lama, rung anak, cucu, cicit, cocok, bukan nak ingat saja dah. Tapi mula jamuh, mula sembuh, mula mitok, mula sujud, mula duk teriak. Siapa kau? Akhir dunia. Lepas tu, lebih daripada sekerak dunia, manusia semua takkan. Dan manusia syirik. Lebih daripada sekerak dunia. Kalau kita ambil dunia, wak supaya dengan wak timung, kita juring. Ki persen, berapa persen ya? Orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala sungguh. Lepas tu, orang Islam sungguh pun, kena tapih. Dah tahu nak cuci sungguh apa orang. Gaman ni dah. Nak cuci sungguh akidah, ibadat, akhlak, cara mikir, cara hidup. Gotu. Dah tahu kita tak jamin katanya. Banyak mana. Tapi umumnya dia orang Islam, kita tak boleh hukum. Dia kata dia kafir. Selama mana dia duduk
mengaku katanya dia beragama Islam, dia mengucap dua kelima syahadah, kita tak boleh hukum orang itu orang kafir. Walaupun dia sengah-sengah ulama katanya, walaupun dia tak semaya sekalipun, tapi dia tak ada ingkar katanya semaya itu tak wajib. Dia duk mengaku lagi, kalau dia orang ditanya, dia, kenapa pun tak semaya? Tahu aku malah. Semaya wajib tak? Ay, wajib. Ha? Maknanya dia mengaku lagi katanya, dia beragama Islam dan semaya wajib. Walaupun dia tak puasa, walaupun gotu gani gotu, tapi dia mengaku katanya dia Islam. Kita kena hukum dia orang Islam. Tapi orang syirik, ha, ni bahaya. Orang syirik ni orang bahaya. Dia makna apa? Dalam wala dia ukan. Hak Islam pun dia pergi. Hak kafir pun dia pergi. Duk di dalam tubuh dia so klum-klum, duk sekali. Ha ni bahaya. Kita nak nak hukum lagu mana orang syirik? Benar kadang-kadang benar tak nampak. Benar duduk dalam hati, duduk dalam otak, duduk dalam perasaan orang. Kita nampak zahir katanya dia Islam, tapi dalam dia tu rusak, bergudih, cemar, busuk dan sebagainya. Itulah Allah Taala buat bandingnya di sini, nak we jadi semua orang pakat mikir molek katanya syirik. Semua hal selain daripada Allah Ta'ala ni adalah merbahaya kepada akidah dia, sehingga akan kekal di dalam neraka dengan sebab akidah tak betul. Kalau amalan ibadat sekadar katanya membuat lagu tu aku buat lagu ni, ada dalil nunjuk katanya ada khilaf ulama, kalau buat lagu ni pun boleh, buat lagu ni pun boleh, tak ada apa. Tapi penuh dia akidah membawa padah dia, makna apa? Bahaya dia pun sutai, iaitu nya neraka. Allah, sebab tu marilah kita pakat betul akidah. Betul, akidah yang paling betul sekali aqidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa royak katanya nabi akidah tak betul. Tak ada siapa. Siapa orang Islam berani wican katanya, "Eh, akidah nabi ni tak kena." Akidah nabi tu ada lagi duk belok kepik kok tu kepik kau ni, hai dak rasa tak ada. Semua orang Islam pakat mengaku belaka. Bila akidah nabi yang paling betul, maka kita kena buat soalan katanya, "Pas tu nabi berakidah pasal mana?" Ha tu. Nabi ambil mana cara berakidah? Ceraklah dalam Quran. Isi yang ada di dalam Quran, hak Tuhan kata royak lagu mana, maka begitulah akidah nabi, ibadat nabi, akhlak nabi, cara hidup nabi. Atuk no. Bila kita mari duduk, we jadi buku banyak, gogeng dalam Facebook lah ni, masya-Allah. Bosai kita dengar. Dok kecek ha Tuhan. Lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Dengar apa? Allahu Akbar, apalah. Dia jadi tikai mung kato maki siapa kau guna nafsu lah, tak ada nak guna mana lah ilmu masuk feng dengan nafsu perasa patu berpuak pulak gatu gani gatu gani hacu supaya sama belajar orang Islam ha akidah. Allah, aku klik kepada ayat deh, masa ada tak berapa minit dah. Allah Ta'ala firman, sesungguhnya Allah mengetahui akan kepalsuan. Apa jua yang mereka sembah yang lain daripadanya. Kepalsuan maknanya palsu. Allah lebih tahu katanya, semua hak manusia sembah lain daripada dia adalah complong belaka. Ni kalau dia hurai jadi bahasa sia, kau teruk. Supaya duk kata kepada orang-orang yang semua berala ni. Tapi tak ada arah. Benda ni benda hak tu hera yak di dalam Quran. Pelesu belakang hak dia ada semua. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala so ya. Lepas tu kadang-kadang orang kafir pun dia berasa bahawa dengar orang Islam ada wikan. Tokong dia. Apa ni? Tokca dia. Gotu dia. Gani dia. Ha, dia mula berasa lalu. Hak mula ke mana? Mula semua batu ke? Ha, mula nafsu lalu. Mula pergi Mekah ni. Batu belakang. Gotu batu, gani batu. Pah aku duduk semua. Aku duduk semua batu juga. Pah kita nak selesai ke mana? Ha, maka jangan kita duduk kosek sangat.
duk wican, duk kerok sangat dalam agama mereka. Tapi kita royak, we jadi kelang-kelang, tengah-tengah. Katanya, Allah royak lagu ni, nak percaya tak saya percaya? Ikut. Bukan amnat orang ngajar, bukan kuasa orang duk ceramah, duk gapo nak pergi paksa orang supaya berimeh dan tukar agama. Royak benar, hak betul, hak kena. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak beri hidayah kepada siapa-siapa. Dan Allah jualah, maknanya Allah Ta'ala sahajalah yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Saya pun habis, ada dua ayat lagi. Sebab akhir juzuk yang ke-20 ni. Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu, kami kemukakan dia kepada umat manusia. Nah, ayat katanya, tu hewak misal di dalam Quran, bandingnya go tu, bandingnya go ni, banyak di dalam Quran. Sehingga orang Arab dia, dia tulis kitab Al-Amthalu fil Quran. Perbandingnya yang tu hewak banding go tu banding go ni yang ada di dalam Quran. Masya-Allah, bila kita baca pak tu he misal ngan apa? Manusia seperti apa? Hak pasang ganah-ganah. Manusia supaya ngan menate. Bahkan lebih teruk daripada menate lagi. Orang-orang kafir yang sesat akidah dia, sama ada orang pergi royak gapo ataupun tak royak gapo kepada dia, tu he misa supo dengan anjing. In tatrukhu yalhath, in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Anjing ni sifat dia, pasang dia, pasang jelek sok mana lidah. Kalau dia mu tak cara ke dia pun, ya jelek lidah juga. Kalau dia mu cara ke dia, duk wi upai, duk cara gapo pun, ya jelek lidah juga. Tu banding tu hewak royak di dalam Quran. Orang kafir tu he banding di dalam setengah-setengah surah tu he katanya ulaika kal an'am yakuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu duk makan, duk minum, duk seronok di atas muka dunia serupa dengan menate. Tengok ni. Ni kalau dia sebut lagu ni, dia kata huduh ke kita. Sebab apa? Sebab tu hai royak, kita mari duk baca royak katanya semua orang kafir atas muka dunia duk makan supaya dengan menate, duk makan dah. Wan nar wa mathwallahum. Akhir sekali bila sampai di akhirat, nerakalah tempat yang Allah Taala akan balas kepada mereka. Hidup di atas muka dunia duduk dalam sesak dah. Itulah panjang dah masa duk jalan. Saya biasa nak baca pun habis. Baca pun habis, baca makna saja. Lepas tu insya-Allah hurai esok. Dan hanya orang-orang yang berilmu sahaja yang dapat memahaminya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang layak dan berhikmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ini terjemuh baca makna akhir, sapa akhir juzuk yang ke-20. Lepas tu insyaAllah boleh jadi esok, esok hari Khamis dah. Kita hurai sekali lagi ayat-ayat yang ada di dalam akhir 2-3 ayat ni. Di dalam juzuk yang ke-20. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.